Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Isyo Rejimtri saya, Pak SMK Bangil, yang menghormati kawan-kawan manajemen dan khususnya itu Violeta dan kawan-kawan, selamat datang kami sampaikan di SMK Bangil. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat taufik dan hidayah yang sudah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga pagi ini nanti ada hal yang bisa dikerjasamakan dengan baik antara pihak sekolah dan pihak perusahaan. Dua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa kita berikan. Salam. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia. Selanjutnya kami persilakan dulu Pak Kepala Jenderal untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada tim dari SMS. Nah, ini kita Bu Nona. Ini yang Mbak Vio ini ya. Ini yang beliau yang tengah ini juragan ya Pak. Akhirnya ini yang butuh kita dan selamat datang di SMK Bangil ya. Ini kebetulan ibu semuanya diterima di ruang makam emas gitu ya. Nanti kalau nggak berkenan bisa pindah ke ruang kepala sekolah gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami ini memperkenalkan ini satu lagi tim dari TKJ pada Pak masih belum. Makanya ke Pak Prio tadi kemarin saya sampaikan bahwa kami ini punya jurusan gabungan yang sudah terbiasa punya merakit komputer, laptop dan sebagainya gitu ya. Terus ke Bu Nina, saya waktu ketemu di Bidan saya bilang SMK ini bisa memproduk, tapi begitu memproduk, siapa yang mau beli? Nah, beliau ini yang katanya sanggup untuk saya yang akan menjual kaget gitu. Kalau ada semuanya gitu, apapun gitu dari hasil produk-produk SMK. Nah, oleh karena itu mungkin peluangnya sekarang ini kita bertemu bersama-sama dari pihak MRS nanti kira-kira apa yang bisa di-PSK-kan dengan kami gitu ya. Seperti yang saya katakan bahwa kami ini sudah terbiasa merakit komputer, laptop sudah terbiasa. Ini MM ini sudah membuat animasi itu sudah biasa Pak Haji ya. Ini sudah biasa, kemudian gigabyte ya juga sudah ada ya tadi ya. Nah, ini mungkin juga menjadi center service-nya apa di sini kita juga kita sanggup. Apapun yang bisa dikerjasamakan dengan kami kita coba, tapi nanti mungkin ibu bisa melakukan survei kira-kira yang harus ada itu apa, atau mungkin dari kekurangan yang ada itu mungkin bisa disuplai apa kan gitu ya oleh ibu, sehingga nanti bisa melengkapi kami untuk melaksanakan ini gitu ya. Sehingga dengan demikian maka apapun nanti situasinya ini kami bisa melaksanakan kegiatan bersama. Kami lengkap, yang kebetulan yang PK itu adalah elektronika industri. Jadi pusat kebetulan itu elektronika industri. Tetapi ditopang oleh semua jurusan yang ada. Sehingga sekolah kami ini adalah sekolah PK. Sekalipun yang di PK-kan itu elektronika industri, tetapi jurusan lain juga PK-kan. Termasuk kurikulumnya semuanya sudah kurikulum PK berbasis project work dan melaksanakan kegiatannya itu adalah sistem blok gitu ya. Jadi memungkinkan sekali untuk melaksanakan produksi dan sebagainya. Nah, tema kita sudah ada yang sudah jalan gitu ya. Nah, dari DMF ini sudah jalan.
kemudian yang ditetap di sana ini sudah jalan gitu ya. Nah, tinggal intensitasnya saja yang masih belum jalan. Karena seperti tadi itu, ya, kemarin yang saya sampaikan itu, kita memproduk banyak, tapi begitu memproduksi itu, tidak ada yang ngebul. Ada pemerintah yang minta untuk dibuatkan kita, tapi begitu kita dimintakan SPG-nya itu untuk pertanggungjawaban saya, tidak bisa. Sistem banyak sekolah itu tidak bisa. Iya, tidak bisa dipakai. Tapi kalau stempelnya Bu Dina mungkin nanti bisa dipakai gitu. Sehingga barangkali dari situ kita punya produk, maka mungkin ada yang bisa membantu. Nah, ini dua sisi ini yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Ibu sekalian, sehingga nanti pada saat melaksanakan survei itu bisa dipotret kira-kira bagaimana untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau menjalinnya kerjasama. Kalau jangan saya kemarin mengajukan pertemuan Pak Indra. Ya. Perkenalkan saya Rina Pak. Ya. Kami itu saya perkenalkan perusahaan Dumede. Hadirnya MRS ini dari pengembangan PT-PT sebelumnya. Kami punya 4 PT. Ada MRS, RSS, Dendung, dan satu lagi MRS Jakarta. MRS Jakarta itu sebagai CSR kita, akan mendirikan MRS Surabaya. Jadi MRS Surabaya ini, satu PT ini memang khusus untuk produk-produk SMK, khususnya di Jawa Timur, memang pada proyeknya di Jawa Timur. Dan ini perkenalkan Ibu Nurna. Beliau ini kuasa hukum perusahaan satu, berdobel Pak Titonya. Kedua direkturnya nanti di PT MRS. Gitu. Tadinya konsep itu berawal dari PT RTC, RSS dan lain-lain sama MRS Jakarta. Akhirnya kita mau membungkus jadi satu, dikucutkan. Gimana caranya waktu itu bicara sama Pak Heru selaku kepala MKS provinsi sama kepala dinas Pak Wahid, kami sudah mengundang beliau sehingga dari untuk melakukan perjalanan PKS ke masing-masing lembaga. Mungkin nanti selebihnya akan disampaikan sama gubernur. Ini juga prioritas sebagai administrasi atau operator yang akan menyambungkan ini, jadi supaya tidak rancu gitu. Kemarin Mbak Bio yang menghubungi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mendengar curhatan Bapak Kepala Sekolah dari guru-guru saja, jadi SMK itu tidak banyak program. Tapi stempelnya yang dikatakan Pak Indra, tidak laku, kan begitu. Nah, dari sisi IT, karena perusahaan kita background-nya orang IT, maka kita mulai dari situ juga. Kita paham SMK punya hampir 120 jurusan ya Bapak Indra. Jadi umurnya sekali. Nah, harus ada gong satu nih yang harus dibuka. Kebetulan kita sudah bisa membuat kerjasama partner bisnis kita itu ada dari Gigabyte, dari Fujitsu, dan dari Mitsubishi. Yang masing-masing ini memiliki programnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi tujuan kami di sini mengundang SMK yang sekiranya mana yang bisa kita PPS-kan dari kekompongan kenapa. Dan informasi dari Pak Indra adalah dari Alexalmi. Kebetulan panggilan elektronik kita masih belum ada yang ini ya Bu Rina ya. Elektronika mungkin diterapkan di mana seperti yang di Mojokerto berarti. Itu nanti kita punya alatnya yang tidak dirakit, cuman dari praktek itu tidak hanya satu SMK, artinya
misalkan rakitnya di Bangil, bautnya dari mana, ya. Bracketnya dari mana, jadi berkesinambungan semua SMK itu kerjasama. Ya. Nah, nanti untuk merek, labeling, dan lain-lain itu urusan perusahaan.